acara sholat Jumat yang diserahkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2024 miladia, di mana tadi yang bertindak sebagai imam dipimpin langsung oleh Al-Hafiz Haji Muhammad Salim Ghazali Eski SUD, di mana beliau membacakan ayat suci Al-Qur'an yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, di mana surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah merupakan salah satu juga yang menjadi tema poin penting di dalam tema khutib pada Jumat kali ini yang disampaikan oleh Dr. Ki Haji Sa'ad Muhammad Ibrahim MA. Beliau adalah merupakan Ketua PP Muhammadiyah. Tema tentang pendidikan ideal generasi bangsa yang diangkat tadi oleh Dr. Ki Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim MA adalah merupakan salah satu penekanannya terhadap ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu ya yuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wahai manusia sesungguhnya kalian diciptakan dari berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Poin ayat ini menurut beliau tentang pendidikan ideal bangsa, bahwa kita harus memandang semua orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan, dan kita harus memandang setiap orang dari sisi positifnya. Itu kurang lebih pemirsa yang bisa kita ambil pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik. Saya Muhammad Isbullah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.